Nah ini guys, ini pohon jagung. Pohon jagung ini terlihat seperti aneh karena jagungnya begitu banyak dalam satu pohon. Nah, kita bisa lihat guys, ini juga jagungnya. Nih ada berapa nih? Satu, dua, ini tiga, ini empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, 17, 18, 19, 20, 21 guys, lebih kali guys, guys ya ini 22, 23, 24, 25, 26. Ini adalah pohon pisang yang sangat mustahil, jarang terjadi. Jadi ada, ini ada serabutnya di pohon jagungnya. Ini bunga dari pohon jagung sendiri keluar. Bunga pohon jagung ini, rambutnya pohon jagung guys. Lah, ini juga bunga pohon jagungnya guys, banyak sekali guys, padahal ini dalam satu pohon ini guys. Nah, ini juga bunganya nih banyak nih guys, kayak hampir sama dengan padi yang keluar, padahal ini adalah bunga jagung. Jadi ini sangat aneh dan jarang ditemukan di mana saja ini guys. Jadi ini tidak rekayasa, ini bener-bener terjadi. Satu pohon ada beberapa jagung, walaupun kecil-kecil belum jadi, tapi ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa bagaimanapun itu adalah kuasa Allah dengan caranya, dengan kodratnya, ikodratnya. Jadi tangkainya ini berbuah banyak. Ini ada tangkainya. Lah ini pohon jagung kok ada tangkainya? Baru kali ini saya melihat jagung ada tangkainya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, udah gak kelihatan nih sama ujung-ujungnya. Ini guys, sayang agak silau pas kena sinar matahari, jadi gak kelihatan. Oke guys, kiranya gitu aja. Kita menunjukkan kuasa Allah dengan pohon jagung yang aneh ini. Semoga menjadi pelajaran atau hiburan bagi kita untuk selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.